Halo guys, kenalin nih si Nanas, anak Kigirit Skitri. Dan dia ini bapak dari anak-anak kucing di Girits ya. Lihat, bener-bener miniatur leopard. Kalian kalau nemu kucing kayak gini atau ngeliat kucing ini di jalan, kira-kira kalian bakalan berpikir ini anak macan atau kucing? Gagah banget kan guys? Lihat profilnya, wis sangar. Nah ini tuh gimana ya, kalau gue bilangin buat mencetak pattern seperti ini tuh sulit sekali dan terbilang susah. Jadi Nanas ini bisa dikatakan salah satu pattern bengal yang paling gua suka, karena ya belum tentu dari anak-anak kan yang lahir gitu bisa kayak dia. Cuman gua ada beberapa kali hampir mendekati, memang gak bakalan bisa mirip tapi mendekati dia. Lihat guys, gagah banget kan, bener-bener gagah. Nah buat kalian teman-teman cat lover yang pengen adopt anak-anaknya Nanas, bisa WhatsApp ya, nomor WhatsApp ada di kolom deskripsi. Jadi kalian tuh ya punya kucing bengal seperti ini tuh mirip apa ya, kalian punya miniatur leopard, macan tutul, bener gak guys? Lihat, wow, emang terbaik sih ini dia. Nanas tuh lucu guys, kelihatannya aja nyeremin, sebenarnya hatinya Hello Kitty. Oh. Guys, menurut kalian Nanas ini umurnya berapa tahun? Ayo, yang tahu bisa jawab. Mungkin dari kalian ada fansnya Nanas. Kebetulan Nanas ini banyak fansnya loh. Di perbengalan banyak banget yang suka sama dia. Good boy. Good boy Nas. Mukanya muka kucing kesel ya. Iya Nas. Hei, hei, lagi liatin apa sih kamu? Ada apa? Apa yang kamu lihat? Gua kalau ngeliat kucing bingung pose kayak gini tuh, ih sangar banget sih. Benar gak sih guys, menurut kalian benar-benar sangar gak? Tatapannya itu loh. Iya Nas. Hei sini. Hei, Nanas, kenapa ngeliatin cewek cakep kamu ya? Hah? Ada cewek cakep ya Nas ya?
Iya. Oh. Ada cewek cakep, ngerti dia, guys. Cewek cakep diliatin. Es. Udah bikin gua ini aja. Lagi tidur ini. Tidur, gua angkat, langsung gua video. Makanya kayaknya bete banget mukanya. Iya, bete kamu. Kamu bete, ya. Iya, kamu bete. Jangan bete-bete lah. Kan diajakin bikin video. Ya. Sini. Ini ayo main. Oke, guys. Bantu like, komen, dan subscribe ya. Buat lihat perkembangannya si Nanas. Buat lihat anak-anaknya Nanas nanti ke depan. Dibantu share-nya ya. Biar teman-teman kalian juga bisa menikmati ya keindahan kucing bengal, dan setidaknya kalian bisa tahu gimana bentuk kucing bengal pure dan mix. Dan ini bisa jadi kiblat kalian kalau untuk mengadopsi kucing bengal, biar nggak ketipu sama oknum-oknum yang jual kucing mix dibilang pure. Tapi saran gua, lebih baik kalian adopsi kucing bengal yang berpedigree, biar terjamin kemurnian rasnya. Dan kalau kalian mau adop, bisa di Garage Catri tentunya. Sampai ketemu di video selanjutnya.